mengalami perubahan seiring perjalanan reformasi. Sekarang kan sisi humanis sudah sangat kuat, tetapi juga sekarang juga muncul lagi sisi ketegasan juga sangat kuat. Jadi artinya kan gini loh, humanisme itu harus seiring dengan ketegasan dalam penegakan. Nah, karena masyarakat Indonesia itu punya kultur, jadi kalau sudah dianggap bagir, cenderung melanggar. Ini karakter loh yang harus dimiliki. Tetapi kalau punya ketegasan, cenderung taat. Coba begini deh, orang Indonesia itu kalau di dalam, di kampungnya, nggak tertib. Secara umum ya, berkendaraan, buang sampah, berucap, ujaran kebencian, gitu kan? Secara umum tidak tertib, ngantri. Tetapi kalau orang Indonesia pergi haji, maka yang paling tertib itu orang Indonesia. Kalau pergi ke Singapura, itu yang paling penakut itu orang Indonesia. Kalau pergi ke Amerika, di imigrasi itu yang paling penakut itu orang Indonesia. Jadi kalau begitu ada pertanyaan yang berulang-ulang itu langsung berdoa itu baca ayat kursi itu. Nah, artinya kenapa? Orang Indonesia itu beranggapan kalau di kampungnya itu mudah kompromi. Gitu kan? Kalau di luar tidak ada kompromi. Kalau di kampungnya banyak gantungan, punya paman, punya kakak, punya bapak, punya saudara, punya teman yang bisa menolong dia ketika melakukan pelanggaran. Kalau di luar tidak ada yang menolong. Nah, tren ini harus segera dirubah. Nah, kalau orang luar negeri terbalik, di kampungnya sangat tertib, kalau berkunjung ke tempat orang lain sangat tidak tertib. Nah, ini yang harus segera dirubah kultur itu. Orang Indonesia tinggal satu lagi, di luar dia harus tertib, di kampungnya harus lebih tertib. Pak, tadi intinya di penegakan. Tadi menggunakan sisingan udah tuh Bapak sama Kapolres mengangkat ya, itu. Ya, ini Pak, kan Pak, pengayom ya. Ini kan kita ini punya kebiasaan dari dulu namanya pejabat itu dipikul, bukan memikul. Nah, saya selalu merubah filosofi itu. Pejabat itu bukan dipikul, tapi harus memikul. Orang sudah bilang pamanggul. Jadi bukan untuk bersenang-senang, tetapi harus kerja keras. Jadi gitu kan, orang naik sisingan itu kan cermin bersenang-senang. Filosofinya karena besok mau disunat. Agar bahagia, maka harus naikin sisingan. Gitu loh, kalau saya terbalik. Kalau pengen bahagia, maka ya kita harus memikul masyarakat yang naik ke sisingan. Karena tugas polisi, tugas masyarakat adalah menjaga rasa bahagia masyarakat. Kapolres Purwakarta bersama staf dan jajaran mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan sehingga terselenggaranya HUT Bayangkara ke-71 di Kabupaten Purwakarta. Nah, intinya saya ucapkan puji syukur ya, kita bisa menjaga Purwakarta ini dengan aman. Semoga Polri, khususnya Polres Purwakarta, semakin dicintai masyarakat Purwakarta. Sekali lagi, selamat ulang tahun Bayangkara ke-71. Jaya terus Polri dan dicintai masyarakat. Terima kasih. Sang ingin bunga.
Baby.